Hanyar awak ingat ya, hanyar bawa WA non kawan. Kita hari ini ada kedatangan kamu. Oh, kemana sini? Kesini. Loh, hah? Ngarangnya warung kok tiap hari ada orang datang kamu macam-macam, ay. Buncur, ay. Lain. Tiap hari undang mulai subuh di sini duduk. Ada yang 200 ikung, sudah datang rukai. Kamu 200 ikung? Tapi kalau dilihat hantakan-hantakan arok tadi itu, bisa lain yang pada yang lain mau tak dong dia sama tapi pik aku menangguh tau lah nah mesti Raja Mamanda nak datang nih hei ha Raja Mamanda nyak mantap tangan tak mau nyak ada tong hat rancak tuh tok lain siapa kok benar penting benar istimewa kok nggak tamunya Raja yang gumuk biasanya ini mau kopi aja aku istimewa kopi apa apa jangan abut-abut kami lagi santai rokai. Kada, cuman kan kita ngarang tamu, kan hendak nih tekanan bisa aja menelpon ya, presiden dari itu. Pastilah kasih nih. Pasti ini sudah di jalan, nah OTW ya, Pak Man. Mana mau WA ya, nah. Bahasanya. Jadi si Din ini nyurang kita. Orang kita sini. Orang kita orang Bandung aja. Tapi bukan pian enggak tahu lah. Nah makanya Unda tahu kok. Hah? Ini tamu lo. Tahu Unda? Nah, nih. Tamu. Udah tamu Unda kita tahu tamu. Ini. Tapi lo tahu tamu lo. Nah, ini tamu istimewa lo. Kada tahu ai. Tadi inya nang madahi. Hada. Oh, tadi sudah dipanggil ya, tamu. Hada. Daripada Unda kena berpikir apa-apa. Rok. Bon kayak. Tamunya lelakian beginian. Lelakian, no, juga kawateng. Acil kawateng. Halo, punya pebinian. Punya pebinian, kenapa gerak? Onda aku harus duduk di higa laki Onda supaya orang tuh tahu bahwa laki Onda tuh begini. Cil kawan aguk cilai. Maka rancak koler tuh pian tuh julak pun ada bebinian kalau datang ke sini kalau sini lalu tidak berjajal jalan pian lah. Nih. Belum tahu. Abahnya. Sifat sih. Cil handelan inilah bila ada tamu dua. Ini jam rasain lu. Laki-laki kalau. Lelakian ya. Udah. Mau lelakian Onda kalau pulang menyangka pisang goreng. Iya. Ulan waktu kanak-kanak bisa melihat judulnya itu tari wancuk. Nah. Masa ada kata di bawah hijau? Masa kan diadakan? Itu semalam diulah julak raket? Raket? Sudah dibasuh. Itu semalam. Sudah basuh, sudah. Ada. Rok, itu yang nyawa mah, Rok. Gilingan. Gilingan nyawa. Itu kok kata baru? Nih, nah. Maka biasanya mandak di sini nyawa. Auk amanakan sudah. Sampai. Daripada karena imak ulah pula, penggilingan kopi auk gasan menggiling Lombok, bawang, iya. Kambing, oh. Binang di rumah nang nabi punya tuh macam-macam kalau ada giling. Apa aja lah. Pulang. Minting, bantu apa-apa. Kau mulai jamu dari situ aja gilingnya mana? Kau aja lah. Kau apa? Hancur juga. Hancur. Tapi awal lagi diputar. Nyata aja. Itu spesial. Gasan kopi. Lain teksturnya kopi, lawan gigi, anu. Sama aja kau aja di mana-mana. Nah. Kau uli kau ulaknya lah. Kau ulak. Waalaikumsalam. Oke. Siap, Dan? Wis. Udah nih ngarannya. Udah nih. Udah, Wes. Lain. Lain dari si Koci itu lain. Ya. Tadi Dan. Enggak, maaf, Dan. Sangar, ampun, Dan. Oh. Nah, aduh. Batakun di anu ada atau ulang ke sana Dan lah, menjemput pian lah. Kada tahu katamunya tuh warungnya. Enggih dah, ulun jemput dah. Acil Ijah atau di parak rumah situ tuh. Siap dah. Acil Ijah. Kadang sini jauh. Enggih, waalaikumsalam. Anak datang. Iya, anak sini sudah. Ya. Paling kawan sana. Tapi ini beratan lah. Jaga attitude. Apa itu? Etika jaga, paregal jaga.
kelakuan. Tamu datang. Tamunya siapa? Tamu juga udah pernah kesini lagi. Jadi kita harus menjaga etika. Oh. Jadi Bunda harus kepa nih. Gak boleh berjalan-jalan ke sini. Ada boleh. Ya cuman lihat dulu jangan kayak biasa. Mungkin jangan jalan tahun lagi. Jangan bericau-ricau anu. Iya. Ngelun cepet nolak. Oke. Siapa juga? Ketahu enggak? Ada berminyak harum dulu, Git. Apa berminyak harum? Kita kan tahu siapa. Ini lakiannya ke bibi yang datang. Berminyak harum aja kalau nyuruh-nyuruh berminyak harum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa, Mak? Ayo masuk. Kenapa? Kita gak kajut, Git. Kita gak kajut, Git. Silahkan. Cuci tangan dulu lah. Ayo, iya. Tambahnya. Prok. Ada apa? Basuh tangan lah, no, sesuai anjuran. Loh, kita salah apa? Loh, ada apa? Ini ya kawannya orang. Ini kawan tadi tuh, kamu istimewa aja kita. Ini gue rumah padang buat tadi. Kenapa deh? Loh, ini padahal kamu istimewa, kada pernah kasih. Kenapa binatang kajut? Buat sini kamu pernah kasih. Ini pak, masuk pak. Oke, silakan pak. Silakan. Ini ada pasirnya atau gimana? Duduk. Sini aja lah kawannya kemana? Mana baiknya? Teh lah, Pak. Teh pahit aja. Nah, ya kalau nah, kan. Adalah. Bapak nasi kunyit, Pak? Kopi pahit. Nah, kopinya. Kopi pahit. Nah, biar jelas lu itu apa? Itu ada gula, gula-gula. Kalau nyonya ada di warung nih. Sudah ada. Sejujurnya pian pahit kalau nya hendak pahit. Biar bergula kan bapak, tapi mau terlihat di muka among kan biar pahit bener lah makanya lah nah pahit lah ini. Kada begula enggak? Kada begulanya. Kada begula ini. Kada. Nyaman kada begula sehat. Enggak pahit lagi sampai penawar sampah. Ada antioksidannya. Bila ini enggak pada sampai tulakan sandal. Nah, anu Nene, nggih. Nih, julak. Oh, julak lah. Kalau nang ini nang ampun warungnya nah, anu pae. Sugih kan berarti? Pon, sugih. Sugih si Dene, sugih. Sugih asli ternyata. Jadi neng ini nang lakai nang jilun kawan dari itu. Nah, si Dindi orang Banua kita juga. Orang kita Banjar. Nggih. Si Din tentara nih. Nggih. Hah? Baju si Din tuh tentara. Iya, si Din memang dari TNI. Nah, oh, iya, mungkin iya, pian bae anu Dana bisa memperkenalkan ngaran gue, nah, ngaran lengkap pian ulun. Ngaran ulun Firmansyah. Nah. Kenapa tuh? Nah. Apa ya mabut? Sama lah. Sama londa. Cuman unda ngaran lengkap dah tuh Firhansyah, Sidin Firmansyah. Nah. Oh, berarti kembar dalam sidin. Muha pian makanya upah dalam sebut tuh kalian asli udah Mas Talani jang. Itu lahir kalau cuma penggaringan lalu diganti jadi Firhansyah. Kembar pacul. Nyawa mangga. Gambarnya dipacul. Nyawa mangga bapak tuh dalam sana. Ya. Sidin belum tentu akun. Oh ya Allah. Ada kita beda sanak semua. Nah, mantap. Ah, jadi memang bujur orang Banjar kalau? Nggih. Ulun kuitan dua-duanya orang Banjar. Lahir di Kacapiring sini di Banjarmasin. Oh, Kacapiring. Nggih. Wah, ini ulun ditugaskan di Banjarmasin sini jadi danrem. Nah, danrem itu termasuk dalam Forkompinda bekawanan lawan gubernur, lawan Kapolda, lawan Kajati. Nah, jadi kita Forkompinda. Itu pangkat ulun wah ini Brigjen bintang 1 bintang sabiji nggih Brigjen Jenderal TNI Firmansyah kayak apa kada bangga kita bisi urang Banua Brigjen kada kaya unda pulang lo kai nong ayo aja nyoba bang ke bandar jangkir awak tegepang sudah laki siap. Kawan dulu nih. Nah, ini kalau nih Sindu. Pak Sindu. Kasih terkorem. Kasih kepala seksi teritorial Korem. Teritorial Korem. Nah, pangkatnya kolonel. Oh, Pak. Ini orang kita jual kalau ini. Kadanya orang ini orang Jawa. Oh, tugas di sini. Oh, iya. Iya. Ini tak perlu ada di sini pian lah.
ada kira-kira anak tatakunan ya lo? Iya. Pasti ya. Tampul si dinu ke sini. Takun aja. Ada nih ulun mengawali tatakun anu nenek walaupun gini kan rancak ya bahan ulun cuman karena di sela-sela kesibukan pian kadang mungkin bisa aja ada ulun asa segan menghubungi atau apa. Tampul di sini nah mah tatakun jar pian dari itu kan pian bakawan lawan gubernur. Bakawan lawan apa Perkopimda katanya. Perkopimda. Perkopimda pimpinan daerah. Forum komunikasi pimpinan daerah. Habis itu lawan Kajati, Kapolda. Kajati. Lawan rakyat tuh bakawan lah biar. Bakawan pasti kita. Iyalah. Wah, himungnya kita bakawan juga gitu. Kada kawan. TNI kada kawan dipisahkan lawan rakyat. Nah. Kita itu ibarat ikan lawan air, iwak lawan air. Nggih, lawan banyu lah. Nggih. Cuma ano kita ini ada kalau yang di desa-desa kita nih. Nggih. Nah, ngarannya babinsa. Nah. Nih, itu apa tuh? Nah, ini nak ada tahu. Babinsa. Nggih. Bintara Pembina Desa. Bintara. Anak-anak kecil. Anak kecil. Iya, kayak inilah. Jaga jarak. Supaya pian tahu ulunnya tak mengamati kalau tapi bingung juga tampul ada bapaknya. Seragam tentara rupanya. Heeh. Tapi batukang. Bisa. Bahuma. Mas Pajalan. Mandangannya rakyat tuh. Jadi jurun bapak bubuhan loreng tentara ini. Bubah tugas sekarang apa kan? Sejatinya TNI itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat. Inya sesuai keahliannya membantu apa saja yang menjadi kewajibannya agar masyarakat di sekitarnya lebih sejahtera. Inya kawa begawi bersama sesuai keahlian masing-masing. Intinya kehadiran kita supaya masyarakat bisa lebih bekerja dengan baik. Apa jalan dan tundal? Banyak aja kita kawa apa amun petani hendak hendak bahuma kita kawa mau apa membantunya mendampingi hendak berkebun bisa kawa hendak apa bertambak iwak ada kawa aja banyak jadi keahlian kita yang penting tujuannya wah ini kan kita prioritas tentang ketahanan pangan. Nah, salah satu tugas TNI adalah menjaga dan mendampingi agar ketahanan pangan di wilayah Indonesia khususnya di Banua ini juga dapat tercapai. Amun kita ketahanan pangannya dapat tercapai, berarti kita kuat. Nah, itu aja. Sehat jadinya ya. Nggih. Kalau anu kan, kan apa manunggal-manunggal tuh? Nah, artinya manunggal kan kita bersatu lah. Nggih. Bersatu artinya ya di mana kita berada, kita harus bisa menjaga persatuan dengan seluruh komponen bangsa yang ada. Nah, kita kawah aja bekawan lawan petani, kawah aja bekawan lawan siapa saja. Yang penting kita kawani semua sesuai dengan tugas pokok kita, proposi kita apa. Kita punya tugas masing-masing, kita laksanakan, sudah benar. Manunggal dengan rakyat. Nggih. Kada ada jarak lagi tuh Bang Modern. Ya, kada ada zamannya lagi amun kita apa ada jarak gitu kada zamannya lagi. Kada ada. Tentara tekutan. Jangan juga. Jangan katuh kan. Kada boleh. Nggih, makanya lu mau parap dia Bang. Oh, nah, kawannya. Ya, kada. Enggak kan manunggal jadi satu sudah. Loh, jadi lawan. Nah, tapi wah ini karena kita lagi pandemi COVID-19, kita berparak dalam hati, namun menjaga jarak dalam kenyataannya ada physical distancing, namun bahasa sananya. Bahasa orangnya tenang. Pokoknya hati itu tetap bersilaturahmi. Gih, itu yang harus itu. Harus awak lah. Jadi jujai lah. Nang ika melihat bebaju blogeng kayak ini begawian itu memang tugasnya empat di situ. Maka jula harus benalah. Nah, ya yang lihat itu mungkin yang wah ini kita lagi ada program nangarannya TMMD. Apa itu? Tentara Manunggal Masuk Desa, membangun desa. Nah, inya bekawan lawan masyarakat membangun jalan terus memperbaiki masjid. Banyaklah yang kita ini kan. Jadi intinya itu. Nah,
Bukan hanya itu, kita juga ada sasaran non fisik. Nah, non fisik itu kita memberikan sosialisasi tentang kesadaran berbangsa, tentang wah ini tentang COVID-19, tentang kebakaran hutan, tentang netralitas TNI terhadap wah ini lawan apa pilkada. Banyak lah. Jadi bukan hanya kita membangun apa membangun wilayah itu hanya bukan pembangunan fisik, tapi ada juga pembangunan non fisik. Ulun kan di tanah bumbu bule kelok anak desa-desa ada tulisannya TMMD kirun apa kali tahu ya ulun tapi coba ada jalanan pulang gitu nah ada dibangun tuh sekalinya itulah TMMD bubuhan tentara lah mau ulang tentara bergabung di situ ada TNI AD ada TNI AU ada TNI AL juga ada polisi juga kita bergabung ada dana dari pemerintah daerah diberikan kepada kita, kita mengolahnya. Kita umpamanya kita menyambungkan jalan yang tadinya jalan ini keputus, kita buat supaya arus ekonomi bisa lebih ini. Jadi yang tadinya ini hendak pulak itu melingkar-lingkar lagi, kada usah melingkar lagi, langsung aja lurus. Kepentingannya untuk kembali lagi adalah untuk rakyat. Jadi inspirasi rakyat disampaikan kepada wakil rakyat, kepada pemerintah daerah, kita yang membantu mewujudkannya di daerah. Anu satu mat dulu. Ulun melihat nang berdua tuh kayak berdua ting, Pak. Berdua tadi. Mirip Pak Yong. Teman-teman nanya lah. Teman-teman nanya. Mirip ya. Sama-sama pada berdiam kayak ini. Sini. Ada kayak tumpang. Nah, itu hijau loh ini mau dinang menyamakan ucilin baju hijau-hijau pakai hijau. Nih, dengar angkat. Unda itu bisnis ini karena ini memang adanya ini aja. Ada. Yang menyembunyikan rambut lah. Menyembunyikan rambut. Mulai hatat seng. Tinggalkan dunia hitam. Jadi ya. Neng. Tidak tahu jodohnya situ, pandiri si Dino, diopel. Jangan nyawa, kak. Pandir aja pakai bahasa Indonesia nya, kawan. Jangan pandir lawan bahasa banyak. Kalau benar, dou. Ada. Kalau pina. Inya mengawani ulun, amun pian handak betakun aja kawa. Ini pian ngomong saja dengan dia. Saya ini penyupan saya ini. Sampai itu lanjut pulang lah. Inggih. Kan tentara ini di dunia nanti jual. Ada. Itu apa? Kowat. Kowat lah. Enggak. Kop wanita angkatan darat. Wahini lah kita kesamaan gender itu sudah didengdungkan di seluruh dunia, termasuk juga di lingkungan TNI, TNI AD. Nah, memang sudah waktunya nanti pada saatnya ada babinsa. Namun wahini belum karena kita masih mempertimbangkan banyak hal. Ya, karena tugas di lapangan itu uyuh kan, ada kawa ini ya, sedangkan bebinian itu punya kodratnya kan, kodratnya kada kawa dilanggar, mau datang kodratnya, kan? Enggak, makanya beparak bini ulun nih kesini. Atau segala nang tentara tuh bebinian di babinsa kan. Pasindo, Pak. Jangan pian pernah betul. Gelap. Pasindo anak tahu uyuh itu apa aja. Uyuh tuh capek, Pak. Lain uyuhnya Jawa lain lah. Panggil non acil. Nggih. Sidin dulu hendak jadi tentara juga. Ini. Oh, ada tentara bagian dapur. Nggih. Enggak usah gitu, ada pian masukin. Ada lah, Pak. Ada ngarannya. Ada ya. Ada. Jadi tugasnya memasakkan ya? Ada. Kita tuh lengkap. Nanti masak kecil nanti masak. Bisa ngadung dimasak. Kawan pian dulu. Iya. Coba Kapten Fatimah kak, kenapa binian? Orang kita membayangkan menaikil ini lah yang masuk tentara. Pelajarannya kan naik gunung loh. Iya. Hilang lah pelajaran. Apa jadi hilang on dah? Pian itu sama lawan gunung awalnya. Terguling-guling pian hilang. Bunda tuh bahari kurus, kada selama bagi. Bagi. Namun hanya masuk tentara, tuh ada mungkin kalau wah ini masih boleh lalu lagi. Boleh masuk tentara kamu ya? Boleh aja mendaftarnya. Tapi dia terima.
kantornya dari meja masuk dalam kantor. Nah, tampul di sini lagi pian danae apa gara-gara lagi nang kami ini nang masih anu di masyarakat nang ada salah apa istilahnya lawan tentara nih. Nah, ulun jangan lu mangkep tentara nih, tahunya tuh lu betempur aja. Iya, iya betul. Jadi sesuai tugas pokoknya tentara itu ada dua. OMP dengan OMSP, operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Jadi kadang hanya kita berperang aja, kita juga bisa tugas-tugas yang lainnya. Ada tugas membantu kepada pemerintah daerah, tugas membantu penanganan bencana alam. Kayak wah ini nih, COVID ini kan, bencana alam kita membantu pemerintah daerah. Karena ada kebakaran hutan, kita membantu itu penanganannya. Jadi bukan hanya kita berperang saja, kita kawa bidang-bidang yang lain. Gitu. Nah itu teritorial jauh, tahunya teritorial itu apa gerang? Teritorial itu ngarannya kan artinya wilayah, kewilayahan. Ada kekuasaannya tuh. Kewilayahan, jadi apa? Ya itu. Nah, teritorial Jula. Ya, semacam itu. Dan ini bilang ini ada rokai. Tapi kita pikir umpamanya lah di kampung kita nih. Ada anak mengadakan ya gotong royong kan bentuknya itu bolehlah mengiau bebinsa. Nah, ini bidangnya Pak Sindunya bisa menjelaskan. Bisa tidak kita memanggil babinsa untuk gotong royong? Nah, izin Pak, saya ngerti bahasa tapi saya harus menyampaikan di bahasa Indonesia. Ada apa ini? Ulu benar-benar salah-salah kan? Jadi gini Pak, tugas babinsa itu memang bintara pembina desa. Mereka memilih tugas untuk membina desa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Ada babinsa yang bertanggung jawab di satu desa, ada yang lebih dari satu atau dua desa. Karena memang mereka untuk membantu masyarakat yang di desa tersebut, untuk membantu pembangunan, membantu apabila masyarakat mendapatkan kesulitan. Pokoknya intinya kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat untuk menciptakan ketahanan juga. Nah, bagi negara. Intinya kawah aja. Kawah aja. Dan bisa. Nyaman lah. Aja lu mau makannya. Mau bayar kan ini? Tadi mau ngopi. Alhamdulillah. Sedikit. Ulun membayarinya. Nah, alhamdulillah. Luar biasa. Pisangnya keripuan. Itu apa itu keripuan? Kemasakan. Terlalu masak ya? Anu kemasakan. Jadi kita pulang nak tentang si babinsa tadi. Apalagi Pak anu nang kawa dibantu dengan si babinsa itu tuh khusus di desa aja kah atau inya tuh boleh di kota tapi nang kotanya nang tak ke ujung-ujung. Nah, jadi bintara itu ada di seluruh wilayah kita. Kayak di kota pun ada. Karena kan di kota itu struktur pemerintahannya kan ada kota, di bawahnya ada kecamatan, ada kelurahan. Nah, disitulah fungsinya inya di sana. Tugasnya tentu beda lawan yang di kampung. Nah, inya membantu kesulitan-kesulitan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan di perkotaan. Dan pulang nang tahu itu cilai menang bekiau minta bantu tadi namung. Itu kada-kada nang dikintai duit atau apa malah. Ya, itu sudah tugas kita. Tugas kita membantu masyarakat. Nah. Ya itulah. Pak. Limbah itu plong sih. Cil. Lupa, Pak. Ini ulun tuh kulilit bubuhan tentara nih tadi menolongi kalau membantu ai kami nang masyarakat nih pang muha kayu melihat haja kah atau umpat turun jua kah? Nah, harusnya ngarannya manunggal bersama-sama. Kita begawi bersama. Jangan sorangan-sorangan, amun kita turun, masyarakat juga membantu. Hasilnya lebih cepat, lebih bagus. Nah. Wah ini itu sudah tidak zamannya lagi kita bekerja secara sektoral. Ada? Pulang nih itu? Sektoral itu bekerja sesuai masing-masing. Kada zamannya lagi. Kita sekarang adalah manunggal, sinergi. Jadi amun tentara membantu, jadi masyarakat juga empat. Intinya apa? Intinya kan tentara itu lahir dari rakyat.
berarti untuk rakyat. Ya, betul itu. Kita pasang lagi lah. Kita gantian saja kalian.